Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, yang saya hormati rekan-rekan para narasumber, yang saya banggakan saudara saya, Ketua Forum Desa Wisata, beserta seluruh jajaran pembina hadir pada kesempatan ini. Lebih khusus yang saya banggakan para peserta pelatihan pemandu wisata alam ekowisata yang berbahagia. Pertama-tama menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan, kehidupan, dan kesempatan. Yang gunung sami mau pendayung, mau terwajah, mau bersilaturahim, mau bertatap muka, mau berijtima, bahkan dapat berbasuh masakin pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua anak-anak cucu kita selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin peserta yang saya banggakan, saya cintai. Lombok Tengah ini ada 139 desa dan 139 desa dan kelurahan plus 15 desa pekarangan. Tersebar potensi-potensi wisata hampir di semua desa asal. Kalau seseorang yang tinggal di desa itu punya kreativitas yang tentunya berpikir tentang pendapatan asli desa. Di desa Gardir bayar 1 juta nginep di sini, satu orang kita dapat 10%. Kita dapat 100.000. Itu yang kita syukur. Bayangkan kalau punya pendidikan, kalau punya politek pak, orang-orang datang bersekolah dari luar, orang tuanya pasti datang mencari mereka. Mereka nginap di sini 2 malam, bayar 1 juta, kita dapat 100.000. Kalau besok sirkuit ini sudah mulai, datang ke sini 150.000 orang, 150.000 orang nginap. Kamar kita punya hanya 6.000. 150.000 orang akan nginep di Lombok Tengah. Tapi kamar kita punya targetnya 2021 6.000 kamar. Kalau 6.000 kamar, satu kamar itu dihuni 2 orang, hanya berapa? 12.000 orang. Pertanyaan, 100.000 orang itu akan nginep di mana? Maka desa wisata menjadi pikiran kita. Itu desa wisata dia tak mau karena kondisi misa. Tentu multiplier efeknya ke Kota Mataram, ke Lombok Barat. Maka Kota Mataram dan Lombok Barat harus ikut berdoa untuk kemaslahatan mereka juga tentang adanya sirkuit ini. Tadi sudah saya katakan, datang mereka orang tuanya menyekolahkan di IPDR di sini, dia nginep di sini semalam, 2 malam, bayar 1 juta, kita dapat 100.000. Kalau 1.000 orang tinggal di itu, itulah yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah itu. Dikumpulkan dia uang itu dari berbagai macam, dikumpulkan 5 tahun yang lalu hanya 35 miliar, sekarang kita sudah di posisi 200 miliar. Itu. Jadi apa sih yang kita dapatkan ketika ada IPDR, ketika ada konsep? Itu tadi yang kami sampaikan. Termasuk orang-orang yang menginap itu. Dulu, mohon maaf, saya 5 tahun jadi pimpinan Badan Anggaran. Dulu, yang namanya hotel kita yang pertama, bukan, yang hotel ini, Lopotel itu dulu. Begitu kami berakhir, saya masih ingat, kita telpon
Bebenda masih bebenda dulu, apa disbenda dulu. Saya lihat hanya 1.800.000, 1.8. Sekarang itu bisa sampai 6 miliar. Saya dapat dari Novotel. Dari satu Novotel. Dari satu Novotel saya. Belum lagi yang lain-lain. Maka retribusi pajak, retribusi kendaraan, retribusi parkir, rumah sakit, terus kita harus dijaga supaya dia tidak bocor. Harus kita jaga bersama. Sehingga pendapatan asli daerah itu tetap. Kalau pendapatan asli daerah itu besar, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan di kabupaten yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik bagi kita semua, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Bapak Ibu hadirin semua, mari kita sama-sama membuka acara pelatihan pemandu wisata alam ekowisata Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019 pada hari ini Senin sampai dengan Selasa 22 sampai dengan 23 April 2019 di Grand Royal pada kesempatan ini, dengan sama-sama kita membaca buku doa. Alhamdulillah Bismillah. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan Mekon, Alidaka, Mangga, Narati, Tidak Teratur Kewek, saya kurang pas, kurang berkenan Bapak Ibu, Kudusan, Ibu, Suri, Jumat, Bapak Ibu, maaf ya. Karena memang kami dari buka acara hari pagi sekali lari bawa peralo untuk ngambil sampah-sampah di Kota Praya. Sekitar 700 orang. Tidak ada yang lari jalan bawa peralo, bawa kresek untuk kita bersihkan Kota Praya. Kemudian ada pembukaan kuliner, pembukaan kultur ASN di jajari Pusat Olahraga menjelang pekan olimpiade sekolah yang dilaksanakan di Mataram. Kita harus latih mereka dalam rangka peningkatan sumber daya manusia supaya mereka juga menjadi orang-orang yang sehat. Anak-anak kita terutama SD-SMP. Kemudian ada konsensus sebentar. Satu bulan untuk kita berupaya. Kita berupaya sebagai orang-orang berdagang di sana, dan kita akan juga puasa bersama yakin penjalannya di tempat kita. Nah. Mungkin ini informasi lagi sekali mengenai darah di kita satu daerah yang kurang pas, kurang berkenan yang dapat datang Gunung Sami menelusuri jemaah beribu maaf yang masih kurang sopan mah dengan saya baru ini aku rencana saya berlari langsung dari tempat olahraga ke sini. Ije donasi cuma apa? Semoga bagian dengan kebetulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, usai sambutan pembukaan, diminta kesediaannya untuk foto bersama.